ada siapa lagi nanti? Ada siapa aja yuk? Ada Rido. Aku ada Rido lagi. Iya. Dan ini dia menu berbuka puasa. Di sini sudah ada es buah, dan makanan-makanan. Wow, ada strawberry, ada buah, ada ikan tanaman, ada apa lagi? Banyak banget. Dan kampung. Seperti itu guys. Ini Baidu udah buka belum sih, Beb? Bentar lagi. Oh, bentar lagi. Ya udah, berarti saya ambil duluan. Bang Rido yang ganteng udah nyampe. Mantan kekasih tercinta ya. Bisa masak. Tuh ada udang tepungnya juga. Wow, udang di balik batu. Oh my god. Keren banget. Pokoknya bukber hari ini spesial banget. Masak. Bukan dong. Tapi katanya hari ini, katanya suapan pertama buka bersama itu hari ini juga prima dakin. Wow. Alhamdulillah udah buka puasa ya guys. Tapi kalau buka puasa gitu ini mesti harus pakai es. Nah, nih khusus madam nih, barusan udah pesan. Cuma sakit. Ini sayur asem. Katanya asam. Nah, ada sayur asam manis gitu. Ada sayur asam rasa cinta gitu dong. Jadi kan gombal dikit sayang. Sayur asam tapi manis gitu. Galak ya manajernya? Bukan manajer. Terus apa? Saya di sini wanita hungar ya. Manajernya yang on itu, yang pakai topi. Oke, kita makan. Ini makannya gini doang. Makan mau pakai nasi atau enggak? Sate ya, sate. Sate. Wah, kameramennya udah ini. Aduh. Madami. Madami di Batagor nih, Madami. Terima kasih. Madam, ada sate. Ayo kita, jadi kita mau makan nih. Nasinya dong. Sate, sate apa ya? Yang bikin bahagia. Oh iya. Nih, ngomongin soal sate. Rido ada tebak-tebakan. Sate, sate apa yang bikin happy? Gak tahu. Nah, serius tebak dulu aja. Tebak aja, terserah. Gak tahu, nyerah? Gak tahu. Jadi sate yang bikin bahagia itu sate rusnya sama kau. Makan nih. Makan. Sendok. Wah, ini enggak ada alat. Ini biasanya gua tepuk tangan datang sendok nih. Sendok. Nah, itu sendok. Salah kita. Kita sini Bang. Ini asisten madam ini gimana sih? Lama-lama nanti saya yang ramal. Gimana nih? Apa tuh? Sekarang ada sendok, yang sampingnya nih makan. Kan aku milih lagi. Iya, jadi kan ini baru ketemu mamam jam ya. Iya. Man,
Itu apa syuting FTP SCTV? Oh, nanti buat kami SCTV. Nah, by the way, Sisita lagi gimana? Oh, sekarang kok sendirian aja? Oh? Jomblo. Kita lagi syuting. Oh, lagi syuting. Berarti enggak ditemenin Hayang? Ayam deh. Umroh dia, umroh. Umroh ya udah kalau misalnya Arido enggak ada Ayang kan ada aku. Oh. Maaf ya madam, mohon maaf. Emang aku orang jelalatan. Nah ini ya, apa namanya, nyerobot ya. Iya nyerobot. Bangkut! Yeah, aduh jangan dikasih tahu dong. Aku bukan pelakor, aku pelukis. Pelaku? Iya benar. Jadi oke ini. Iya ya Allah. Eh udah berhijab sayang, udah taubat. Maaf ya. Itu enggak pakai ya? Oh iya enggak. Ah nanti bulan puasa habis juga. Ini apa? Sambal hijab dusta. Iya, hijab. Hijab ini hijab musiman. Apa mungkin ada sebagian? Musiman, musiman kan ya. Udah kayak hujan. Hijab atau enggak kan yang penting hatinya. Iya, benar. Mesti kita kan yang hati. Banyak juga kok yang berhijab hatinya enggak benar. Kalau kamu? Kalau kamu? Dua-duanya. Berhijab dan enggak berhijab tetap aja dusta hatinya. Aduh, kok saya dibongkar semua ini ayah saya. Ini bulan puasa suci Ramadan. Jadi harus menutup aib-aib sama. Tapi ya, habis lebaran dibuka terus. Iya, dibuka terus. Ibu yang mancing. Oh iya, mohon maaf ya. Tapi ibu memang aibnya banyak. Oh, Anda jangan membongkar sebagai manajer ditutupin dong artis-artisnya gimana sih? Iya, sama aman. Namanya bentar lagi aib Arido dibuka juga nih. Apa tuh? Selingkuh denganku. Mau nyanyi saya.